Kita awali Seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, dua rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Raja Wali, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, ludes terbakar Senin siang. Akibat kejadian tersebut, dua orang ditemukan meninggal dunia. Diduga korban terjebak di dalam rumah saat kebakaran dan tidak sempat menyelamatkan diri. Dua rumah di kawasan padat penduduk Jalan Raja Wali, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, ludes dilalap si jago merah Senin siang. Kencangnya angin dan banyaknya bahan bangunan yang mulai terbakar membuat api cepat merembet dan menghanguskan rumah. Akibat kejadian tersebut, dua orang penghuni rumah ditemukan meninggal dunia. Diduga korban terjebak di dalam rumah saat kebakaran dan tidak sempat menyelamatkan diri. Korban ditemukan oleh petugas tim kebakaran Kota Bandung dalam keadaan sudah tidak bernyawa saat petugas sedang melakukan pendinginan. Korban pun langsung dievakuasi dari dalam rumah yang terbakar. Selain berlokasi di kawasan padat penduduk, banyaknya kerumunan warga yang menyaksikan kejadian tersebut membuat petugas pemadam kebakaran sedikit mengalami kesulitan. Hingga saat ini, petugas tengah menyelidiki penyebab kebakaran tersebut, namun dugaan sementara api berasal dari ledakan kompor saat memasak di salah satu rumah yang terbakar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.